Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Arya Solusindo. Pada kesempatan ini saya menghadirkan satu unit Range Rover Evoque Dynamic Luxury dengan tahun pembuatan 2013 ini ya. Ini bukan yang 2015. Kalau 2015 itu dengan Opel L, kalau ini dengan Opel B, ini di tahun 2013. Dan sebelum saya lanjutkan video, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, mau tipe apa saja, tidak ada salahnya menyebutkan saja ya, barangkali bisa mengajukan tawaran dan tawaran kita cocok dan langsung merapat ke unit ya. Itu langsung ke kabari di nomor handphone saya 0811938588. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini mobil benar-benar masih sangat segar sekali ya. Dari fog lampnya juga masih bagus, tidak ada permasalahan. Ini sensor parking depan semua berfungsi dengan baik ya. Grill wajah depan warna hitam. Sampai ini juga full black ya. Sudah seperti black edition yang tahun tinggi. Nopolnya ganjil itu di bulan 5. Ini di bagian kiri mobil, ini yang menandakan kalau mobil masih full orisinil ya. Hanya minus sedikit ini. Untuk pelaknya juga masih sangat bagus. Sudah pasti kalau untuk tahun segini menggunakan ring 20 ya, dimensi ban 265/50. Kalau tahun tinggi 2018 itu baru ringnya juga 18. Untuk bodi semua masih aman di bagian kiri. Di pelak di bagian belakang kiri juga masih oke sekali, ban juga tebal ya, ban sudah pernah ganti. Untuk bagian atapnya ini hitam, jadi dikombinasikan ya merah dengan hitam. Ini untuk lampunya juga masih utuh. Memang masih menarik sekali ya kalau cat masih full orisinil seperti ini. Nah kalau ini ditambahkan stiker ya, jadi hal yang wajar biar full merah ya mungkin ya, ya. Jadi ada menariknya juga. Lampunya juga masih utuh, tidak ada lecet sedikit pun. Untuk Range Rover Evoque ini yang jelas full panoramik ya. Itu semua kebanyakan sudah pasti tahu lah, Range Rover Evoque ini sudah dari tahun 2011. Begitu populer di Indonesia ya. Untuk urusan bodi tidak ada yang perlu ragukan, sebagian kanan juga oke, di bagian spion pun tidak ada lecet sedikit pun. Ini juga sama, pelak di bagian kanan depan masih perfect juga. Saya rasa cukup ya kalau untuk bagian eksterior. Sekarang saya ajak Anda untuk lihat sisi interiornya dari Range Rover Evoque Dynamic Luxury dengan tahun pembuatan 2013 ini. Oke, sekarang kita di bagian interior. Ini di bagian door trimnya semua masih sempurna juga ya. Ini bagian kulit yang merahnya ini juga masih utuh sekali. Ini bagian ini juga masih oke, tidak ada pengurangan kualitas sedikit pun. Semua terlihat masih begitu sempurna ya. Ini Dynamic Luxury ditandakan dengan adanya 3 monitor. Dan ini kondisi jok kulit dan juga door trim sebelah sana juga Anda bisa perhatikan dengan baik, masih begitu bagus. Kulitnya juga tidak ada permasalahan ya, sedikit pun tidak ada, masih begitu perfect. Ini bagian ini juga masih utuh sekali ya. Untuk plafonnya sendiri juga masih bersih ya. Ini walaupun belum dibersihkan tapi plafonnya dalam keadaan sangat rapi. Nah ini juga sama untuk jenis speakernya, pasti Meridian ya. Ini juga masih oke sekali ya. Di bagian door trim bagian depan kanan. Untuk jarak tempuhnya 47.000 km, ukuran yang lumayan minim ya untuk tahun 2013 seperti ini. Dan kondisi kulit setirnya semua masih bagus, tombol-tombolnya dijamin berfungsi dengan baik. Ini bagian kulitnya semua masih oke. Sama juga ya, elektrikalnya juga masih oke, masih sempurna ini. Untuk armrestnya juga masih sempurna bagian kulitnya. Dan jok di bagian kiri depan juga masih oke.
tidak perlu berlama-lama lagi ya. Kalau untuk urusan eksterior maupun interior sama-sama masih memiliki nilai 9 lah ini ya. Tombol-tombol ini juga dijamin berfungsi dengan baik, handbrake-nya juga sama, transmisi otomatiknya juga ini pasti dijamin berfungsi dengan baik, dan juga tombol-tombol ini semua dipastikan berfungsi dengan baik ya. Oke, saya rasa cukup untuk memperlihatkan interior dari Range Rover Evoque Dynamic Luxury dengan tahun pembuatan 2013 ini. Jika Anda minat, bisa hubungi saya langsung di nomor handphone 0811938588. Salam otomotif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Aries Solusindo. Jangan lupa dibantu subscribe-nya juga. Salam otomotif.